Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Dapur Eni. Nah, kali ini aku mau bikin puding brownies super lembut. Kira-kira bahannya apa aja yang aku perlukan? 1 bungkus agar-agar warna coklat, 3 lembar roti tawar yang sudah aku potong ya, 6 sendok gula pasir dan 2 sendok makan coklat bubuk, 500 ml susu cair ya, susu putih ya, mau pakai bubuk atau cair nggak apa-apa. Nah, di sini ada coklat batang ya, secukupnya. Nah, ini blender. Nah, kira-kira gimana hasilnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, masukkan roti tawar dalam blender. Kemudian agar-agar, 1 bungkus agar-agar ya. Kemudian gula pasir dan juga coklat bubuk. Kemudian susu cair. Blender sampai lembut. Kemudian kita masak sampai mendidih dengan api sedang ya. Sambil diaduk ya, sampai mendidih. Ini bentar lagi mau mendidih. Kita masukkan coklat batang ya. Masak sampai mendidih ya. Sudah mendidih sampai mendidih. Kemudian kita tuangkan dalam cetakan. Kalian boleh menggunakan cetakan apa aja ya. Mau panjang, kotak, atau bulat seperti ini ya. Biarkan dingin, kemudian masukkan dalam kulkas selama 2 jam. Nah, begini hasilnya teman-teman setelah aku simpan selama 2 jam ya di kamar pendingin di kulkas. Ini enak banget ya, lembut banget. Kita cobain yuk satu. Kalian boleh disuguhin bersama seres atau coklat ya. Ya, manisnya juga pas. Terasa ada gurih-gurihnya ya, walaupun nggak pakai santan. Pokoknya enak banget ya. Bagi yang belum mencoba, selamat mencoba ya resep dari Dapur Eni. Semoga kalian suka video dari saya, resep dari saya. Bagi yang suka, jangan lupa like, komen ya di bawah, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan dengan video selanjutnya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton.